Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat bingkisan. Nah, ini jadi harus diwajib video unsbak boxing ya. Tanpa video unboxing, komplain, kerusakan atau kekurangan tidak diterima. Nah, ini kita coba bongkar apakah sesuai dengan pesanan yang kita pesan. Nah, ini ampli Bluetooth ya, 20 watt. Powernya jenis Power H. Nah, dalamnya seperti ini, bisa dilihat. Ini ada remote, kabel AC-nya juga ada, dan ini kabel DC. Ini untuk speaker, dan ini untuk amplinya ya, seperti ini. Kita akan coba ya kualitas dari ampli ini. Ini powernya menggunakan kelas D ya. Nah, di sini untuk powernya ada di bawah sini, bisa dilihat. Dan ini sudah include dengan power supply. Power supply-nya menggunakan 12 volt. Dan di sini juga udah ada MP3 yang support Bluetooth. Sudah pakai remote juga. Seperti ini remote-nya. Nah, di sini untuk kelebihannya yaitu ini bisa dipakai ke speaker aktif portable ya. Untuk power ini. Di sini sudah dilengkapi dengan echo. Volume mic ya. Volume mic sudah ada di sini, sudah ada 2 mic. Jadi untuk karaokean pakai mic 1 atau mic 2 juga bisa ya. Dan di sini untuk input juga sudah ada ya, LR. Walaupun di sini LR ya. Tetap di sininya mono ya. Keluarnya mono. Nah, di sini juga untuk out-nya bisa dilihat. Di sini ada outnya LR ya. Cuman di sini ada satu ya. Kalau dibuka pasti ada stereo ya. Kalau dari MP3-nya sendiri, ini udah pasti stereo. Di sini untuk jacknya, untuk bisa 12 volt, bisa 24 volt ya. Nah, di sini untuk AC bisa. Nah, di sini untuk saklarnya, untuk lampu, untuk speaker portable bisa dipakai ya, saklar ini. Dan ini untuk power on off-nya. Dan di sini juga udah disediain Bluetooth, terus ini kartu micro SD sudah dilengkapi. Dan ini sangat recommended ya. Karena saya sudah pakai ya, sudah pernah pakai ini, bisa dilihat di video sebelumnya. Untuk ampli ini kita akan coba ya, kita akan coba untuk ampli ini suaranya seperti apa. Nah, untuk memasukkannya, nah di sini untuk warna putih, di sini untuk LED ya, LED ground ya. Nah, untuk speakernya sebelah sini, dan ini untuk tweeter, bisa dilihat. Nah, ini yang ini untuk tweeter ya, soketnya. Ini untuk speaker, ini untuk LED ya. Jadi kalau untuk speaker yang warna biru ya, nah yang biru seperti ini, kita akan coba sambungkan. Nah, kita akan coba dengan speaker yang di depan ya. Kita coba ininya di sebelah sini. Untuk speakernya kita coba sambung dulu.
Nah, kemudian kita coba jack AC nya kita tancap saja ke sini, kita coba colokan yang ini ya ke AC. Nah, ini sudah nyala ya. Suraihonya sudah keluar. Kita coba dikonekkan dulu ke Bluetooth. Nah, ini kita coba. Nah, kita coba Bluetooth-nya. Speak ya, kita coba. Nah, ini sudah keluar ya, kita pasangkan saja. The Bluetooth device is connected successfully. Kita coba musiknya bagaimana. Oh, bukan yang ini ya, cek sound aja. Nah, biasanya yang ini ya. Nah, kita lewati aja. Bassnya empuk, tweeternya juga enak ya. Cuma di sini tweeternya saya lupa naruh ya. Ini kalau pakai tweeter lebih enak ya, suaranya lebih nyes. Sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini pakai ini nggak mengecewakan ya. Suaranya pokoknya mantap. Kalau dibuat karaokean, echo-nya juga enak ya. Cuman di sini mic-nya belum saya tes ya. Kebetulan ini sudah malam. Nah, seperti ini ya, untuk pengaturan echo-nya jangan terlalu gede ya, di flat aja. Untuk mic bisa dibesar dikecilkan ya, nanti suaranya akan enak sendiri karena saya udah mencoba ya. Nah, suaranya juga lumayan gede ya. Ini kita hanya pakai yang 6 in ya. Oke sahabat, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.